kan? Oh, dinyalin. Ada bekas jahitan juga. Bapak Ibu nah. Aparat kepolisian buka suara terkait tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang diduga ditembak oleh seniornya. Dijelaskan jika penembakan tersebut terjadi karena kelalaian. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Peristiwa itu terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Juli 2023, sekira pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Mabes Polri menyebutkan sudah mengamankan dua tersangka, yakni Bribda IMS dan Bribka IG. Disebutkan pula tewasnya Bribda IDF karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Namun, ia belum menjelaskan kelalaian yang dimaksud serta penyebab dan kronologi kematian. Ramadan mengatakan pihak kepolisian kini tengah melakukan pengusutan terkait insiden tersebut. Kasus ini tengah ditangani oleh tim gabungan bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Barat dan bidang reserse kriminal Polres Bogor. Sementara Sucipto Omo, pengacara pihak keluarga korban, mengaku telah mendapat informasi soal penembakan itu. Pihaknya saat ini akan mengumpulkan informasi termasuk mengotopsi ulang jasad korban.